Salam satu hobi para pecinta bonsai. Video kali ini saya akan memberikan trik atau cara untuk membuat karakter batang agar terlihat tua, namun tidak membutuhkan waktu yang lama seperti pada umumnya. Namun, tidak semua tanaman bonsai menggunakan trik ini. Untuk hasil yang maksimal, kalian dapat menggunakan tanaman yang bergetah putih. Contoh pada video adalah kimeng yang masih dalam proses pembentukan batang, dan masih banyak lagi tanaman yang bergetah putih lainnya yang dapat kita lakukan dengan cara ini. Untuk mempersingkat waktu proses pembentukan batang akar menjadi tua, lihatlah video kali ini. Lihatlah bentuk dan karakter batang utama. Jika ada bagian yang kurang, maka kalian tambahkan di bagian tersebut dengan cabang lainnya dengan cara ditempelkan, kemudian diikat menggunakan tali trek atau diikat menggunakan ban dalam sepeda ataupun mobil. Dalam pengingatan ini, tidak diwajibkan terlalu keras. Yang dibutuhkan hanya kedua batang tersebut menempel. Namun tidak lupa, penempelan batang lainnya harus satu jenis. Penempelan batang lainnya diusahakan lebih kecil agar mudah dibentuk atau dibuat pola. Ikutin alur batang utamanya. Langkah berikutnya, kalian hanya menunggu waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Pada waktu tersebut, kalian sudah dapat membuka tali pada ikatan batang. Dan selanjutnya hanya menunggu penggabungan dari beberapa batang yang ditempelkan pada batang utama sehingga menjadi satu bagian. Dengan menggunakan proses seperti ini atau teknik seperti ini akan mempersingkat waktu untuk mempermudah membentuk karakter batang pada tanaman bonsai. Demikian video kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Semoga sukses.